Pensuruhan Jaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi pilihan raya kecil Parlimen Pematang Pauh pada Rabu depan, dan bersedia di talian untuk mengulas lanjut adalah pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam Nisa. Okey Tan Sri, kebiasaannya kekosongan kerusi disebabkan kematian dan letak jawatan, dan dalam hal ini apabila kelayakan daripada parlimen, kelayakan ahli parlimen hilang kerana kes jenayah, adakah ada pertimbangan khusus dibincangkan mengenai pilihan raya kecil nanti Tan Sri? Memang betul Nisa, ya, bahawa inilah pertama kali saya berpengalaman sebagai pengurusi SPR menerima satu keputusan daripada mahkamah pada hari ini bahawa rayuan Pardon Board itu dimaklumkan telah ditolak pada 16 bulan Mac, dan pada hari ini keputusan Mahkamah Tinggi pula memutuskan bahawa rayuan Datuk Seri Anwar untuk hadir di Dewan Rakyat pun juga ditolak, kerana apabila keputusan Pardon Board dibuat, dengan sendirinya Datuk Seri Anwar sudah tidak layak lagi menjadi wakil rakyat di bawah Perlembagaan Malaysia. Jadi dari segi undang-undang, tindakan seterusnya adalah sama. Pihak SPR akan mengadakan mesyuaratnya pada minggu depan, 8 hari bulan, dan akan memutuskan apakah tarikh akan ditentukan sebagai berlakunya kekosongan kerusi berkenaan. Dan dalam soal itu, yang boleh memutuskan kekosongan kerusi ini adalah SPR saja. Dan setelah keputusan itu dibuat, SPR akan menentukan bilakah tarikh-tarikh yang selalu diumumkan sebelum ini, seperti tarikh penamaan calon, tarikh undi awal, tarikh undi biasa, dan juga perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pilihan raya kecil Pematang Pauh lah, Nisa. Seperti bajetnya, seperti tempat penamaan calon, tempat penjumlahan undi, berapakah pusat mengundi yang akan terlibat, di mana dan sebagainya. Semuanya akan dibincangkan pada 8 hari bulan itu nanti. Dan akan diumumkan selepas itu dalam satu kenyataan media daripada saya. Tan Sri, seperti itu adalah prosedur yang biasa dilakukan apabila berlakunya pilihan raya kecil. Dan seperti saya tanyakan tadi, adakah pertimbangan khusus akan diambil oleh SPR atau akan diambil kira oleh SPR apabila pilihan raya kecil ini diadakan disebabkan kelayakan ahli parlimen itu hilang kerana kes jenayah, Tan Sri? Tidak ada. Kekosongan berlaku biasanya disebabkan oleh kematian ataupun letak jawatan. Cuma inilah pertama kali dalam pengalaman saya berlakunya kekosongan kerusi itu kerana telah diputuskan oleh mahkamah adanya jenayah telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan telah diputuskan oleh mahkamah, dan juga telah ditolak oleh Pardon Board atas rayuan untuk memaafkan Datuk Seri Anwar. Jadi maknanya segala ruang telah dibuat dan nampaknya telah ditolak. Jadi maknanya di dalam perlembagaan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah tidak layak lagi menjadi wakil rakyat di Pematang Pauh. Okey, baik, terima kasih Tan Sri dengan penjelasan yang diberikan. Dan kita akan sama-sama nantikan keputusan SPR untuk menentukan tarikh pilihan raya kecil Parlimen Pematang Pauh pada 8 April nanti. Terima kasih Tan Sri.